Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wa ad-din. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Yang kami hormati dan kami muliakan, Masya Allah, Pak Kasdin ya, Hafizahullah Ta'ala, semoga beliau senantiasa mendapatkan penjagaan dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Masya Allah, diaminkan oleh ratusan orang Pak. Alhamdulillah ya. Kemudian Pak Ketua Harian ya, Pak Ketua Harian, kemudian juga ada pengurus masjid, dan terkhusus semua yang ada di tempat ini, di Masjid At-Taubah. Ya, Masjid Taubat. Masjid At-Taubah artinya Masjid Taubat. Alhamdulillah, Allah Subhanahu Wa Ta'ala mengizinkan saya untuk bisa datang lagi di tempat ini dan bisa memberikan mungkin sedikit nasihat-nasihat. Ya, nasihat-nasihat. Ketahuilah bapak-bapak sekalian bahwa ketika ada seorang ustaz memberikan nasihat, maka yang paling pertama membutuhkan nasihat itu adalah ustaz itu sendiri. Jadi ketika kami memberikan nanti nasihat-nasihat dan ceramah agama pada kesempatan kali ini, bukan berarti kami adalah orang yang tidak butuh nasihat lagi. Sama, kami juga adalah manusia sebagaimana kita semua manusia, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengatakan ad-dinun nasihah, agama itu adalah nasihat. Saling nasihat menasihati di dalam mengarungi kehidupan ini sampai dengan mendapatkan keridhaan Allah, itu sangat dituntut bagi setiap orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengatakan wal asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bis sabri wa tawasaw bil haqqi atau wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabri. Kata Allah Subhanahu wa taala, demi masa, secara khusus demi waktu asar. Dua pendapat ulama tafsir kita dalam ayat pertama, ya, sebagian mengatakan demi masa secara umum, demi waktu, sebagian mengatakan demi asar secara khusus, demi waktu asar secara khusus. Kata Allah, semua manusia berada dalam kerugian, secara umum berada dalam kerugian, kata Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu Allah kecualikan illal ladzina amanu, pertama kecuali orang-orang yang benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, dia buktikan imannya dengan amal soleh, wa amilus solihat, dia beramal soleh, wa tawasau bil haqqi, saling nasihat menasihati, wasiat mewasiati di atas kebaikan dan kebenaran, wa tawasau bis sabri, dan saling wasiat mewasiati di atas kesabaran. Kesabaran disebutkan terakhir karena tiga hal pertama, iman, amal soleh, dan saling nasihat menasihati di atas kebaikan, semuanya membutuhkan kesabaran. Bapak-bapak sekalian yang kami muliakan, termasuk duduk kita pada kesempatan kali ini, semuanya membutuhkan kesabaran. Termasuk dalam kehidupan kita, ya, semua kehidupan kita semuanya membutuhkan kesabaran. Makanya disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya pada poin yang terakhir. Bapak-bapak sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya membaca ya tulisan-tulisan di sini, Masya Allah, ya, ada beberapa tulisan ini perkataan Imam Asy-Syafi'i rahimahullah taala. Kemudian di sana juga ada tulisan ya semacam motivasi ya. Saat seseorang melihat gelap, kemudian dia mengira sudah malam, kemudian terdengar suara man rabbuka, siapa Tuhanmu,
ternyata gelap itu berada dalam kuburan. Dia sedang ditanya oleh malaikat Munkar dan Nakir, siapa Tuhanmu? Saya ingin kepada perkataan Imam Syafi'i, bapak-bapak sekalian. Imam Syafi'i mengatakan, ridhon nas ghayatun la tudrak. Itu terjemahannya, ya. Kata Imam Syafi'i, ridhon nas ghayatun la tudrak. Wa ridhollah ghayatun la tutrak. Fatruk ma la yudrak wa adrik ma la yutrak, kata beliau. Indah bahasa Arabnya, hampir mirip kalau didengar, ya. Ghayatu ridon nas ghayatun la tudrak, pakai dal, la tudrak. Wa ridollah ghayatun la tutrak. Apa artinya? Kata Imam Syafi'i, ya, keridoan manusia adalah tujuan yang tidak mungkin tercapai. Sementara keridoan Allah Subhanahu wa taala, Tuhannya manusia, adalah tujuan yang tidak boleh kita tinggalkan. Tujuan yang tidak boleh kita tinggalkan. Fatruk ma la yudrak, Imam Syafi'i mengatakan, kalau begitu tinggalkanlah apa yang tidak mungkin kita capai. Wa adrik ma la yutrak, dan segera cari apa yang tidak boleh kita tinggalkan, yaitu keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ungkapan ini sangat luar biasa, bapak-bapak sekalian yang kami muliakan. Saya ingin membahas ungkapan ini, dan ini sangat-sangat luar biasa. Beliau sampaikan, di dunia ini, bapak-bapak sekalian, berapa banyak orang yang hidupnya tujuan dia hidup, obsesi utamanya adalah bagaimana dia bisa mendapatkan kebahagiaan di dunia. Bukankah semua manusia mencari kebahagiaan, bapak-bapak sekalian? Semua orang mencari kebahagiaan. Tapi beda-beda cara orang mencari kebahagiaan tersebut. Berbeda-beda cara orang mencari kebahagiaan, dan masing-masing memperkirakan bahwa caranya adalah cara yang paling bagus untuk mendapatkan kebahagiaan. Sehingga ada orang mencari kebahagiaan dengan cara, ya, misalnya merampas hak orang lain. Ada orang mencari kebahagiaan dengan cara tidak mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada orang mencari kebahagiaan dengan perkara-perkara yang haram, dan seterusnya. Berbagai macam cara, Bapak Ibu, Bapak-bapak sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ternyata dari semua cara itu, yang bisa mengantarkan kita benar-benar kepada kebahagiaan adalah ketika kita tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang mau cari dunia sebanyak apapun yang dia inginkan, bapak-bapak sekalian, dan dia berhasil mendapatkan dunia tersebut dengan cara yang halal ataupun yang haram, dia dapatkan dunia itu. Tapi kalau dia tidak mau beribadah kepada Allah, dia tidak akan rasakan kebahagiaan. Dan silakan tanyakan kepada manusia, dan silakan tanyakan kepada diri kita masing-masing, bagaimana kebahagiaan yang kita dapatkan ketika kita jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Kadang orang mencari keridhaan manusia, benar apa yang dikatakan oleh Imam Syafi'i. Berapa banyak orang di dunia ini mencari keridhaan dari manusia. Bahasa kasarnya, bahasa kita, ya. Bahasa kasar mungkin cari muka. Cari keridhaan manusia. Dan dia lupa mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Sebagian para ulama berkata begini, bapak-bapak sekalian. Nanti saya kembali lagi ke situ. Sebagian para ulama berkata begini, ketika ada di antara mereka yang bercermin, ya, berkaca, bercermin. Lalu tiba-tiba dia berkata, "Subhanallah. Betapa banyak manusia terlalu memperhatikan wajahnya, padahal itu adalah sumber penglihatan manusia atau sumber penilaian manusia kepada dia." Kadang-kadang orang melihat, menilai manusia dari wajahnya. Dan berapa banyak manusia lupa untuk memperbaiki hatinya,
Padahal itu adalah pusat penilaian Allah Subhanahu wa taala. Pusat penilaian Allah, bapak-bapak sekalian, ada di hati kita. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, "Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila amwalikum, walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala, pencipta kalian, tidak pernah melihat kepada rupa kalian, wajah kalian, bahkan harta benda kalian. Allah tidak lihat. Yang Allah lihat adalah hati dan amalan kita. Bapak-bapak sekalian yang kami muliakan. Inilah yang kemudian membuat salah seorang ulama, namanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah Ahmad bin Abdul Halim Al-Harrani rahimahullahu taala, beliau pernah mengatakan, "Lau ya'lamu abna'ul muluk ma nahnu fihi minas sa'ada." Seandainya anak-anak kerajaan yang hidupnya di istana, ya, apa yang mereka inginkan mereka bisa dapatkan, apa yang mereka minta langsung dipenuhi. Seandainya mereka tahu apa yang sedang kita rasakan dari kebahagiaan, kemudian mereka tidak bisa mendapatkannya kecuali harus membunuh kita, laqataluna bisuyuf. Ibnu Taimiyah mengatakan, niscaya anak-anak kerajaan yang tinggalnya di istana itu akan membunuh kita untuk merebut kebahagiaan tersebut. Seandainya mereka tidak bisa mendapatkan kebahagiaan itu kecuali harus membunuh kita, maka mereka akan membunuh kita. Tapi kata Ibnu Taimiyah, sayang sekali mereka menyangka kebahagiaan itu bisa didapatkan begitu saja. Kebahagiaan itu, kata beliau, bita'atillah, dengan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yakin bapak-bapak sekalian, semakin seorang hamba taat kepada Allah, meskipun dia tidak punya apa-apa, semakin Allah akan berikan kebahagiaan dalam dirinya. Dan semakin seseorang menjauh dari Allah Subhanahu wa taala, meskipun semua dunia dia punya, semua dunia, bukan cuma satu dulu anak-anak masyarakat, satu kunci dunia kalau perlu, ya, dia punya semua dunia, kalau dia jauh dari Allah Subhanahu wa taala, Allah tidak akan berikan kebahagiaan dalam hatinya. Dan itu Allah yang katakan dalam Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surat Thaha, surat ke-20 dalam Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala katakan, "Wa man a'rada 'an dzikri." Siapa saja yang mau berpaling dari mengingatku, kata Allah Subhanahu wa taala. Siapa saja, mau laki-laki atau perempuan, orang kaya ataupun orang miskin, siapa saja, ketika dia mau berpaling dari Allah Subhanahu wa taala, tidak mau mengingat Allah, tidak mau taat kepada Allah Subhanahu wa taala, kata Allah, fa inna lahu ma'isyatan dunka, maka sungguh baginya kehidupan yang sempit, meskipun dia kaya raya, kalau dia berpaling dari Allah, baginya kehidupan yang sempit, kata Allah. Itu balasan di dunia, bapak-bapak sekalian. Di akhirat, kata Allah, wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Dan pada hari kiamat nanti, kami bangkitkan dia dalam keadaan buta, tidak bisa melihat. Qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Orang ini lalu mengatakan, wahai Tuhanku, kenapa engkau bangkitkan aku dalam keadaan buta, sementara dahulu di dunia aku bisa melihat. Sekarang kita di dunia bisa melihat, bapak-bapak sekalian. Tapi apakah mata kita gunakan untuk tunduk kepada Allah? Sekarang kita di dunia bisa memegang, alhamdulillah kita punya tangan. Apakah tangan kita gunakan untuk membuka lembaran-lembaran Al-Quran misalnya, untuk berzikir misalnya? Kita punya kaki sekarang. Apakah kaki kita gunakan untuk ke masjid misalnya, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Subhanallah. Pada hari kiamat nanti, bapak-bapak sekalian, jangankan tangan ini bisa bergerak, jangankan kaki bisa bergerak, sampai kulit itu akan bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala sebutkan itu dalam Al-Qur'an, dalam surat Fussilat. Allah Subhanahu wa taala katakan tentang orang-orang yang disiksa di dalam neraka, wa qalu li juludihim lima syahidtum alaina qalu antaqana Allahu allazi antaqa kull syai. Orang-orang yang
yang disiksa di dalam neraka berbicara dengan kulit mereka. Kenapa kalian bersaksi di hadapan Allah, wahai kulit-kulit kami? Kenapa kalian bersaksi di hadapan Allah? Maka kulit akan menjawab, antaqana alladhi antaqa kulla syai. Kami dibuat bisa berbicara oleh Allah yang bisa membuat segala sesuatu bisa berbicara atas kehendaknya. Sampai kulit berbicara, bapak-bapak sekalian. Kadang kita manusia lupa. Kadang kita lupa bahwa tubuh kita akan bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kadang kita malu dari pandangan manusia ketika kita berbuat kesalahan, berbuat dosa, tapi kita lupa malu dengan Tuhannya manusia, bapak-bapak sekalian. Kadang kita mencari kebahagiaan dengan cara yang tidak benar. Padahal kebahagiaan itu mudah dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya kembali kepada ayat yang tadi Allah katakan, "Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka." Siapa yang berpaling dari mengingat Allah, tidak mau taat kepada Allah, maka baginya kehidupan yang sempit, kata Allah Subhanahu wa taala. "Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma." Akan kami bangkitkan dia pada hari kiamat dalam keadaan buta. "Qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira." Orang ini berkata, "Wahai Tuhanku, kenapa engkau bangkitkan aku dalam keadaan buta? Padahal dulu di dunia aku bisa melihat." Allah jawab, "Qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalikal yauma tunsa." Demikianlah itu balasan, kata Allah. Dahulu telah datang peringatan-peringatan kami di dunia, telah datang ajakan-ajakan kami di dunia, fanasitaha, tapi engkau melupakannya, tidak mau mengikutinya. Apa kata Allah? Fakadzal wa kadzalikal yauma tunsa. Maka pada hari ini pun engkau dilupakan. Na'udzubillahi min dzalik. Bapak-bapak sekalian, di hari kiamat kita cuma butuh Allah Subhanahu wa taala. Rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dengan rahmat Allah, Allah izinkan nabi memberikan syafaat. Dengan rahmat Allah, Allah izinkan kita, ya, amalan-amalan kita memberikan syafaat. Dengan izin Allah, bahkan sampai masuk ke dalam surga harus dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaan saya, kalau Allah katakan tadi di dalam Al-Qur'an, orang yang di dunia melupakan Allah Subhanahu wa taala, tidak mau taat kepada Allah, lalu Allah balas, Allah lupakan dia di akhirat. Pertanyaan saya, kalau Allah sudah lupakan kita di akhirat, kira-kira kepada siapa kita mencari rahmat? Dari mana kita mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala sementara Allah sudah melupakan kita? Dalam ayat yang lain Allah katakan, "Nasullaha fanasiyahum." Kata para ulama, kaidahnya, "Al-jazaa'u min jinsil 'amal." Balasan yang akan kita dapatkan itu berbanding lurus dengan amalan yang kita lakukan hari ini di dunia. Apa yang kita lakukan hari ini, itu yang akan kita lihat besok di akhirat. Allah katakan, "Nasullaha fanasiyahum." Mereka lupa dengan Allah, maka Allah pun lupa dengan mereka. Allah melupakan kita. Na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan tidak demikian. Siapa yang lupa dengan Allah, Allah akan lupakan dia. Sebaliknya dalam ayat yang lain Allah katakan, "Fadhkuruni adzkurkum washkuruli wala takfurun." Kata Allah Subhanahu wa taala, "Ingatlah kepadaku, aku akan ingat kepada kalian. Bersyukurlah kepadaku dan jangan kufur terhadap nikmat-nikmat-Ku," kata Allah Subhanahu wa taala. Al-jazaa'u min jinsil 'amal, bapak-bapak sekalian. Balasan berbanding lurus dengan apa yang kita kerjakan. Ketika kita melakukan ibadah kepada Allah, Allah ingat dengan kita. Ketika kita mengingat Allah, Allah ingat dengan kita. Ketika kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah sebutkan nama-nama kita di hadapan para malaikat. Dan saya ingin kembali kepada perkataan Imam Syafi'i. Jangan pernah melihat komentar orang. Jangan pernah mencari keridhaan manusia. Kenapa? Karena ridhon nas ghayatun la tudrak. Keridhaan manusia adalah tujuan yang tidak mungkin tercapai. Ada orang yang memuji kita, tapi kita tidak tahu banyak orang yang melecehkan kita, meremehkan kita, menghina kita dan seterusnya. Jangankan kita, Nabi Muhammad pun demikian. Dalam kisah kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam dikatakan orang gila, bagaimana Nabi dikatakan tukang sihir, bagaimana Nabi dikatakan orang gila, tukang sihir, dikatakan penyair. Bagaimana Nabi dilempari dengan batu dan seterusnya. Nabi pun demikian. Ada orang yang membenci beliau. Jangankan Nabi, Allah Subhanahu wa taala pencipta manusia juga dibenci oleh sebahagian kaum. Na'udzubillah min dzalik.
seperti kaum Yahudi. Allah Subhanahu wa taala katakan dalam Al-Qur'an, wa qalatil yahudu yadullahi maghlulah ghullat aydihim, kata Allah. Orang-orang Yahudi mengatakan tangan Allah itu terbelenggu, terikat, tidak bisa berbuat apa-apa. Ghullat aydihim, merekalah yang diikat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, sekarang di sini dapat juga berita ya tentang kejadian di Palestina ya. Ada juga ya masuk berita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ya melindungi saudara-saudara kita kaum muslimin yang ada di sana, dan juga mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membantu dan menolong mereka ya. Kira-kira ada di sini yang mau dikirim ke Palestina? Masya Allah. Belum ya, kita alhamdulillah aman-aman di negara kita ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan keamanan terus ya kepada Indonesia. Allah Subhanahu wa taala memakmurkan negeri kita insyaallah, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjadikan kita orang-orang baik di hadapan Allah. Bapak-bapak sekalian, saya ingin mengatakan juga bahwa banyak orang yang mungkin dipandang dan dilihat oleh sebagian orang tidak terlalu diketahui, tidak terlalu dikenal di dunia. Bahkan mungkin ada yang mengenal dia sebagai orang yang tidak baik di dunia, tapi belum tentu di langit Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita menjadi hamba yang terus berusaha untuk memperbaiki diri kita di hadapan Allah, saya dan kita semua sedang berusaha untuk memperbaiki hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada di antara kita yang sudah dapat jaminan, kamu nanti kalau mati masuk ke dalam surga, kamu nanti kalau mati di neraka saja. Belum ada di antara kita. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wa innar rajula la ya'malu bi 'amali ahli al-jannah hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira' fayasbiqu 'alaihi al-kitab fay'amalu bi 'amali ahli an-nar fayadkhuluha. Kata Nabi, ada orang yang sangat lelah, capek, semua amalan penduduk surga dia lakukan. Beramal dengan amalan penduduk surga, sholat, baca Quran, sedekah, semua amalan penduduk surga dia lakukan. Sampai-sampai jarak antara dia dengan surga tinggal sehasta, tinggal kematian, kata para ulama. Tafsiran para ulama, illa tinggal al-maut, tinggal kematian. Tapi ternyata di akhir hidupnya, fayamalu bi amali ahli nar fayadkhuluha, ternyata di akhir hidup justru dia terbalik, na'udzubillahi min dzalik, dia beramal dengan amalan penduduk neraka maka dia dicampakkan ke dalam neraka. Wa innar rajula la ya'malu bi amali ahli an-nar hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira' fayasbiqu 'alaihi al-kitab fay'amalu bi amali ahli al-jannah fayadkhuluha. Kata Nabi, ada juga orang yang sehari-hari perbuatannya seperti perbuatan penduduk neraka. Sampai-sampai antara dia dengan neraka tidak ada lagi jarak kecuali kematian. Kalau mati, orang beranggapan neraka dia. Saking jahatnya orang ini. Tapi apa kata Nabi? Ternyata di akhir hidupnya dia memperbaiki hidupnya dan dia beramal dengan amalan penduduk surga, maka dia pun masuk ke dalam surga. La haula wala quwata illa billah. Pernahkah kita mendengarkan sebuah kisah dari Al-Imam Al-Fudail bin Iyad rahimahullahu taala? Saya mau tutup kajian saya pada kesempatan kali ini dengan dua kisah singkat saja insyaallah. Kedua-duanya kisah dari Imam Fudail bin Iyad. Ini kisah yang sangat luar biasa bapak-bapak sekalian. Kisah yang pertama, taubatnya Fudail bin Iyad. Fudail bin Iyad itu asli laki-laki. Asli. Beliau tinggal di Mekah. Beliau diistilahkan sebagai qati'ut tariq. Jamaknya adalah qutta'ut turuk. Bahasa kita sehari-hari, tukang pajak di jalan, preman di jalan. Fudail bin Iyad, sampai-sampai seluruh negeri kalau mau datang berhaji, semua keluarga titip pesan, hati-hati di Mekah ada orang namanya Fudail bin Iyad, menjauh kamu darinya. Hati-hati dengan Fudail bin Iyad, hati-hati dengan Fudail bin Iyad, hati-hati. Mereka berikan pesan setiap orang pergi berhaji, hati-hati dengan Fudail bin Iyad. Memang kaliber asli laki-laki Fudail bin Iyad rahimahullahu taala. Hingga akhirnya suatu malam beliau sedang bersandar di dinding di jalan, di dinding rumah. Sebagian riwayat mengatakan beliau memanjat dinding tersebut. Ternyata orang di dalam rumah itu sedang membaca Al-Qur'an.
yang dibaca adalah firman Allah Subhanahu wa taala, alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah. Belumkah tiba saatnya untuk orang yang beriman agar hatinya kembali takut kepada Allah Subhanahu wa taala? Mau tunggu kapan? Bahasa kita sehari-hari, mau tunggu kapan? Nanti sudah mati baru kita mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala? Nanti sudah ajal baru kemudian kita mau memperbaiki diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Ayat ini dibacakan dalam rumah Fudail bin Iyad mendengar dari luar. Belumkah tiba saatnya untuk orang-orang yang beriman agar hati mereka kembali tunduk dan takut kepada Allah? Fudail bin Iyad langsung mengatakan, "Sekarang ya Allah untuk Fudail bin Iyad." Masuk. Ini juga menunjukkan bapak-bapak sekalian, tidak ada orang yang tidak mungkin mendapatkan hidayah untuk bisa beribadah kepada Allah. Tidak ada. Seburuk apapun yang dulu pernah kita lakukan, Allah Subhanahu wa taala masih terus membuka pintu kebaikan untuk kita. Fudail bin Iyad mengatakan, "Sekarang waktunya ya Allah." Mulai sejak saat itu 180 derajat Fudail bin Iyad berubah, bapak-bapak sekalian. Bahkan sampai beliau dikenal dengan, kalau dulu beliau dikenal dengan tukang pajak di jalan, sekarang setelah berubah beliau dikenal dengan Abidul Haramain, ahli ibadahnya dua tanah suci. Ahli ibadah dua tanah suci. Kisah yang kedua, setelah beliau jadi ahli ibadah dua tanah suci, di Mekah beliau pernah melihat ada orang yang sudah berumur, ya mohon maaf bapak-bapak sekalian, ada orang yang sudah tua, sudah berumur, tapi kelihatannya dia tidak beribadah kepada Allah SWT. Maka Fudail bin Iyad datang, tergerak hatinya, saya berikan nasihat, toh dulu saya juga seperti itu, Allah berikan saya hidayah, tidak salahnya saya berikan nasihat. Datang Fudail bin Iyad, "Assalamualaikum." "Waalaikumsalam." Kemudian Fudail bin Iyad langsung bertanya, "Ya hadza, kam madha min umrika?" Wahai saudaraku, sudah berapa umurmu sekarang? Sudah berapa umurmu yang berlalu? "Situna aman ya Imam." "Umurku sekarang 60 tahun wahai Imam." Maka Fudail bin Iyad mengatakan, "Anta ya akhi mundhu sittina sanah wa anta tasiru ila Allah wa kitta an tasil." Engkau wahai saudaraku, sejak 60 tahun itu, sejak dilahirkan sampai dengan umur 60 sekarang, engkau sedang menuju kepada Allah Subhanahu wa taala, dan hampir-hampir engkau tiba. Karena umur umat Nabi Muhammad antara 60 sampai 70 tahun, hampir engkau tiba wahai saudaraku. Tiba-tiba laki-laki ini langsung mengucapkan, Innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Ini dalam bahasa Arab namanya ucapan istirja. Kita ucapkan itu bukan hanya ada orang meninggal, tidak. Di dalam Al-Quran, orang-orang yang beriman adalah alladzina idza asabathum musibah qalu innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Orang-orang beriman itu apabila mereka tertimpa musibah, mereka mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Bukan hanya meninggal, handphone kita hilang misalnya, innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Karena kita dapat uang dari Allah beli handphone. Apa saja yang terjadi dari musibah, innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Orang ini mengucapkan itu, innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Saya mau tanya bapak-bapak sekalian, insya Allah kita paham alur kisah ini ya. Saya mau tanya, Fudail bin Iyad sedang memberikan nasihat kepadanya, engkau sedang menuju kepada Allah hampir tiba, kenapa engkau tidak mau beribadah? Lalu orang ini mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi roji'un, padahal ucapan itu adalah ucapan yang diucapkan kalau tertimpa musibah. Artinya orang ini merasa dirinya sedang tertimpa musibah. Benar atau tidak bapak-bapak sekalian? Dia merasa sedang tertimpa musibah, tapi bukan menimpa dunia, bukan musibah dunia. Dia merasa musibahnya sedang menimpa agamanya, musibahnya sedang menimpa akhiratnya. Karena dia tidak beribadah, langsung dia katakan, ini musibah kalau saya tidak beribadah kepada Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Bapak-bapak sekalian, kalau musibah menimpa dunia kita itu kecil, istilah kita ujung kuku. Kalau musibah menimpa dunia kita kecil, demi Allah kecil. Kenapa? Dunia itu Allah yang kasih. Kita bangkrut misalnya, dengan terus berusaha bisa jadi Allah kasih dua kali lipat kalau cuma dunia. Yang jadi persoalan bapak-bapak sekalian, kalau musibah menimpa agama kita,
Kalau musibah menimpa akhirat kita, mau cari di mana gantinya? Kalau musibah menimpa agama kita, menimpa akhirat, mau cari di mana gantinya? Orang sudah azan di masjid, Allahu Akbar, Allahu Akbar, kita cuek, tidak mau sholat. Itu namanya musibah menimpa akhirat kita. Mau cari di mana gantinya, bapak-bapak sekalian? Dunia akan kita tinggalkan, banyak ataupun sedikit kita akan tinggalkan, dan kita akan menuju ke akhirat. Maka orang ini mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Sedikit lagi kisahnya bapak-bapak sekalian. Fudail bin Iyad bertanya, ata'aqilu ma'naha? Apakah engkau pahami maknanya? Atafhamu ma'naha? Apakah engkau paham makna dari inna lillahi wa inna ilaihi rajiun? Laki-laki ini mengatakan, wama ma'naha ya imam? Apa maknanya wahai imam? Kita cuma tahu terjemahan biasanya bapak-bapak. Ya, terjemahan inna lillah, kita ini datang dari Allah, Allah yang ciptakan, wa inna ilaihi rajiun, dan kepadanya kita akan kembali, itu terjemahan. Tapi apa makna yang terkandung di dalamnya? Kata Fudail bin Iyad, man alima annahu min Allah, siapa yang sadar diri bahwa dia ini diciptakan oleh Allah, falya'lam annahu, man alima annahu minallah wa ilaihi raji', siapa yang sadar bahwa dia diciptakan oleh Allah dan akan kembali kepada Allah, falya'lam annahu mauquf, maka hendaklah dia sadar juga bahwa ketika dia kembali kepada Allah pasti dia akan berdiri di hadapan Allah. Wa man alima annahu mauquf falya'lam annahu mas'ul, dan siapa yang sadar bahwa dia akan berdiri di hadapan Allah, hendaklah dia sadar bahwa pasti dia akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa man alima annahu mas'ul falyu'idda lis-su'ali jawaban, dan siapa yang sadar bahwa pasti Allah akan bertanya kepadanya tentang semua kehidupan dia di dunia dulu, maka hendaklah dia mempersiapkan jawaban untuk itu. Pertanyaannya bapak-bapak sekalian, jawaban apa yang akan kita jawab di hadapan Allah kalau kita tidak mau terus memperbaiki diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala? Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan kekuatan kepada kita semua. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan petunjuk kepada diri saya dan kita semua, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa membantu saya dan kita semua untuk senantiasa taat dan tunduk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sampai dengan berjumpa dengan Allah dan sampai dengan mengambil janji dari janji-janji Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan bermanfaat. Lebih dan kurang yang kami mohon maaf, apa yang benar itu datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan jika ada yang keliru kami mohon maaf, kembalikan kepada diri kami dan kami bertaubat kepada Allah atas kekeliruan tersebut. Jazakumullah khairan, kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.